Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberry sekalian. Benda yang paling karut telah berlaku semasa kempen PRK Kuala Kubaru. Dan macam biasalah tuan-tuan sekalian, laju sahaja pihak yang satu itu menafikan keterlibatan mereka. Tetapi adakah mereka benar-benar tidak bersalah? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya yakin anda tahu tentang kisah beberapa individu telah pun ditahan oleh pihak polis kerana telah menggunakan gambar Yang di-Pertuan Agong sebagai satu orang kata bahan kempen untuk PRK KKB pada kali ini. Di mana kalau anda lihat gambar-gambar yang memang telah tular dekat media sosial pada ketika ini pun memang macam kelakar lah. Gambar Agong, kemudian gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim, lepas tu dekat sekeliling kereta tu ditulis nama Yang di-Pertuan Agong sebagainya bla 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 bla, dan ada bendera Johor, banyak bendera Johor serta bendera Pakatan Harapan. Dan kereta ini sebelum pemilik ini ditangkap dan sebagainya memang viral lah, dan ramai sekali penyokong-penyokong Pakatan Harapan telah bergambar dengan kereta tersebut. Dan kalau anda tanya saya lah tuan-tuan sekalian, saya yakin kereta ini telah dibuat oleh mereka yang bukan Melayu sebab tulisan dekat kereta itu semua bahasa Inggeris. Sebab kalau orang Melayu yang buat, biasanya tulisan dekat seling kereta itu kan, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda whatever tu, mestilah ditulis dalam bahasa Melayu. Jarang orang Melayu nak tulis benda-benda bahasa Inggeris sebenarnya tau. Okey, tak apalah, tulakan cerita, tak kisah siapa buat pun. Cuma sekarang ini, yang nyatanya, kereta tersebut seolah-olah nak kempen betapa Agong ini memang kamcing dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka basically-nya ini adalah kerajaan YDPA. Kononnya Agong telah endorse Pakatan Harapan dan macam-macam lagi lah. Itu mereka punya persepsi. Kalau tidak, kenapa mereka duk usung gambar Agong? Tak pernah-pernah lagi saya jumpakan, walaupun ketika Barisan Nasional Mentadbir Negara kita ini lebih 60 tahun, tak pernah nampak lagi lah sebenarnya mereka menggunakan gambar Agong ke gambar Sultan ke apa-apa ke sebagai bahan kempen. Dan secara asasnya benda ini memang menyalahi akta lah. Dan oleh kerana itulah individu-individu yang disyaki terlibat, yang telah bawa kereta itu, ubah surat kereta itu sebagainya, telah pun ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan dan sebagainya. Dan of course kita biarkanlah polis untuk menyiasat perkara ini. Belakang cerita tentang perkara itu. Tetapi oleh kerana benda ini melibatkan Pakatan Harapan, sudah tentulah Fahmi Fadil akan menjadi sasaran. Sebab beliau ialah jurucakap bagi Pakatan Harapan. Beliau ialah pengarah komunikasi kan. Jadi apa-apa pun, ratuan pun cari dia, tanya dia apa cerita sebenarnya kan. Tetapi nak tahu tak apa jawapan Fahmi Fadil? Dia kata, kereta itu yang ada gambar Agong itu tak ada kaitan dengan mana-mana parti politik. Dia kata macam tu. Dia tak ada kaitan dengan mana-mana parti politik. Dan dia dakwa juga Perikatan Nasional Pakatan Harapan, kedua-dua pihak telah menafikan bahawa mereka buat kereta tersebut dan macam-macam lagi. Kiranya dia nak kata benda ini adalah masalah individu, tanggungjawab individu, bukannya masalah parti dan sebagainya. Tak apa, yang tu kita boleh terima, tetapi ada beberapa komentar yang ingin saya soalkan di sini. Yang pertamanya kan, mengapa laju benar Fahmi Fadil menafikan, oh ini tak ada kena dengan Pakatan Harapan ke, Perikatan Nasional ke apa-apa ke, kenapa? Sebab apa tau yang kita pelik? Sebab dekat kereta itu terang-terang ada benda Pakatan Harapan. Dan benda yang sebesar itu tuan-tuan, nak buat kereta macam itu, takkanlah tak ada pihak yang perasan. Of course akan ada pihak perasan. Dan kita tengok pun ramai sekali penyokong Pakatan Harapan yang duk bergambar berposing dengan kereta tersebut. Jadi secara asasnya, benda ini di bawah pengetahuan mereka. Takkan dah sampai polis dah tangkap baru nak kata itu tak betul, ini tak betul, oh ini bukan kita punya sebagainya. So kalau polis buat tarikh kan, maknanya kau biarkan lah macam tu. Nombor duanya tuan-tuan sekalian, yang kelakar bila Fahmi Fadil kata benda itu tak ada kaitan dan sebagainya, dia seolah macam Fahmi Fadil ni dia tak tahu apa-apa. Dia cuma tahu berikan kenyataan berdasarkan pada skrip, tetapi dia tak tahu apa-apa. Dan bila seseorang pemimpin itu dia tak tahu apa-apa, sebab benda-benda kempen ini ada kaitan dengan dia juga tahu. Jadi kalau dia melepaskan tangan macam itu saja, nampak macam dia tak nak take accountability. Tapi tak apa, akan ada orang yang duk katakan saya, eh itu mungkin individu parti tak tahu. Baik, ini yang ketiga, yang paling besar. Sekarang ini kita tahu, persepsi yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini serta anak-anak papa terutamanya, ialah Yang di-Pertuan Agong yang sekarang ini iaitu Sultan Ibrahim, kamcing dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sentiasa orang kata apa, konon-kononnya Sultan telah mengeluarkan titah untuk berikan peluang pada Anwar. Sultan membaik dengan Anwar. Sultan bagi Mercedes untuk Anwar pinjam. Benda-benda macam tu yang mereka sentiasa mainkan. Bukan kita kutuk ke, kita fitnah ke apa tak. Mereka yang mainkan benda tu. Nampak tak Agong kamcing dengan Anwar? Agong telah endorse kerajaan ini. Agong dah tak bagi tebuk atap sebab Agong memang nak Anwar tu sebagai Perdana Menteri dan macam-macam lagi. Jadi mereka telah menanamkan satu persepsi. Konon-kononnya Yang di-Pertuan Agong ini memang akan menyebelahi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi oleh kerana itulah, mereka ini, individu-individu ini berani untuk buat macam tu tau. Letak gambar Agong, letak gambar Anwar. Konon-kononnya nak kata, Agong memang endorse Pakatan Harapan ni, endorse Anwar.
Jadi you all tadi kata apa? Argument geng-geng kita orang, set dengan kita orang. Kerana itulah mereka berani buat kita seperti itu. Kalaulah tidak, masakan mereka ini berani untuk meletakkan gambar Agong sebagai satu kempen politik? Memang tak berani punya. Tetapi orang kena persepsi yang dimainkan oleh anak-anak papa ini yang setiap berterusan kan, cuba untuk menanamkan satu bayangan betapa Agong ini menjebelahi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan, maka mereka pun berani untuk buat tindakan yang lancang seperti itu. Sekali lagi, ini merupakan satu penghinaan sebenarnya kepada Yang Tuan Agong. Sebab Yang Tuan Agong ini tidak ada kaitan politik. Agong ini ialah beyond politik. Tahu tak? Jadi tak sepatutnya Agong ini diheret dalam kancah kepartian politik seperti ini. Betul tak? Tetapi itulah yang kita pelikkan, tuan-tuan sekalian. Korang duk canang nama Agong, letak gambar Agong, konon-konon sayang sangat ke Agong, kata Agong tu bersama kita sebagainya. Tetapi sampai sekarang, anak-anak papa ini sampai kesudah tidak pernah mempertikaikan kenapa kerajaan sampai sekarang ini tidak mengambil tindakan terhadap Bloomberg. Farid tak panjat pun tingkat 24 menara KLCC untuk berjumpa dengan Bloomberg untuk menyampaikan bantahan ke apa-apa ke sebagainya. Kerajaan Malaysia pun tak ambil sebarang tindakan untuk mengecam artikel Bloomberg itu secara rasmi dan sebagainya. Tak ada. Tak ada kenyataan apa pun. Dan sampai kesudah, saya tak dengar pun mana-mana AMK ke, mana-mana ranting ke cabang PKR ke, ataupun budak UMNO Malaysia ke apa-apa ke, membuat laporan polis terhadap Bloomberg kerana telah memfitnah Yang Dipertuan Agong. Tengok-tengok masa nak kempen PRK ke apa-apa ke, oh Kelangkabut letak gambar Agong, konon-kononnya Agong bersama kami sebagainya. Hipokrit lah bang masalahnya, sangat-sangat hipokrit. Dan yang membejengkilkan tuan-tuan sekalian, yang duk sudi dan mahu serta sanggup nak panjat Bloomberg ialah sekumpulan aktivis yang dikatakan pro kepada Perikatan Nasional. Mereka yang memang betul-betul nak naik untuk tanya pada Bloomberg, eh kenapa aku tidak menatang ni? Eh benda ni kau fitnah Agong kami tau. Mereka nak naik. Tetapi malangnya mereka tidak dibenarkan naik. Cuma dah tengok video ni. Boleh. Dah sudah masak kat kami. Okay. Alright. Cukup lawat dah. Ini semua blok je. So memang tak boleh naik dah ni. Kena hantar surat. Ada sesiapa boleh menerima di bawah. Okay. Kalau keselamatan boleh terima bagi pihak dia. Dan mana kita hantar di alamat. Kita kepada Bureau Chief ni. Ini isu yang penting. Boleh berhubung dulu dengan pihak Bloomberg, maklum ni. Boleh terima on behalf pun. Tak maklum, maklum. Maksudnya kalau tuan boleh telefon atas, maklum siapa di atas yang boleh turun untuk tiba. Maklum. Untuk maklum kita hadir, kita tak nak hantar memorandum tak apa. Ini sebenarnya surat pertanyaan. Boleh. Saya kami tunggu, kami tunggu. Tak apa, tak apa. Kita tahu alamat dia orang kat mana, dekat 24. Dan wakil dia pun, kalau tak nak biro chief dia turun pun tak ada masalah, as long as wakil dia turun untuk menerima surat kita. Sebab surat ni sebenarnya surat pertanyaan daripada rakyat Malaysia bertanya kepada Bloomberg mengenai cerita kasino tu lah. Saya rasa semua dah tahu dah. So kita nak minta Bloomberg jawab je. Kita tak nak buat apa-apa pun, tak nak berjumpa dengan dia orang pun. Kita just hantar kat dia orang. Sebab kita pun faham Bloomberg dah dipanggil atau mungkin telah dipanggil untuk beri keterangan kepada pihak berkuasa kan. So ada tak caranya untuk kita hubungi diorang ke atas untuk diorang turun? Tak nak ambil gambar pun, nak serah aja surat ni supaya Bureau Chief dia jawab pada soalan-soalan ni. Sudah, itu yang saya dah berbincang dengan diorang dah. Okey, oh dah bincang. Memang diorang tak nak. Oh, maknanya diorang tahu dah lah. Okey, ya, faham. 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 And then apa yang saya dapat memang kepada diorang, diorang suruh tuan buat appointment dengan diorang. Oh, so kita kena buat appointment dengan diorang. So memang tak ada jalan untuk kita naik dan tak ada jalan untuk diorang turun. Okey, kan tenant kan. Okey. Kita dah building tapi tak sub tenant pun. Okey, okey. Kita pun tak boleh nak. Eh, saya faham. Boleh tak buat phone call kat dia minta untuk wakil kita nak serah aje. Mana kita minta dia sebab itu. Mana tanya. Oh, dah communicate sebelum ni. Di bawah ni pun memang tak ada tempat untuk hantar surat pun tak ada eh. Okay. Pigeon hole di mana? Pigeon hole dia pun tak ada juga? Oh, pigeon hole pun tak ada. Okey. Apa yang saya dimaklum pada pihak dua, untuk pihak tuan buat appointment. Okey, so kita akan buat appointment dan kita akan hantar surat lah. Okey. Baik, tak apa. Terima kasih. Kita pun faham. Terima kasih tuan eh. Baik, tak apa. Kita nak tinggalkan satu salinan kat bawah. Tak ada tempat tu tinggalkan? Ha, sebab eksklusif tempat dia. Tak ada wakil. Tak ada wakil. Ada tu pun kau maklum untuk... Can we get Bloomberg's number YB? Ya. Hello. Good morning. How can I help you? Yes, is this Bloomberg Malaysia in KLCC? Yes, this is
This is the general customer support for Bloomberg. Yes, correct. Yes. Can I be put through to the KL Bureau office, please? Or is there any... Again, can you repeat the bureau you'd like to talk in to? In Kuala Lumpur, Malaysia. Okay. Thank you. Do you have a specific person you'd like to talk to? Yes, if it's possible, can I speak to Netty Idayu Ismail, the Malaysian bureau chief, or any one of her reporters, namely Ram Anand, Chan Kok Leong, or Anders Merlin? Yep, anyone who is at the office in Kuala Lumpur, I think it's level 24, Menara 3, Petronas, KLCC Avenue. Mm-hmm. Okay, well, would you like to talk to someone regarding a news report regarding a sector, specific sector? Yes, it's based on energy. It's based on a news report by Bloomberg in relation to news which broke last week. I'm actually at KLCC. I need to meet someone from the office for me to hand over a letter, actually. And I can't get access to Bloomberg Malaysia. On this issue? Okay. Okay. One moment. Thank you. Just stand by the airport. Yeah. Sure. Let me reach out to someone in the office. One moment, please. Thank you. Very high standard. Is it recording or...? Okay. Yes, thank you, sir, for waiting. I was trying to reach out to someone in the Kuala Lumpur office, but they, I have received a reply back. So I would be happy to give you Netty's email if you have it. Yes. You don't have it? I don't have Netty's email. Would you be kind enough to provide me the email, please? Sure. Yep, let me get a pen and paper. Sure. Sorry, yes, can I have it now? Yeah, let me read it out to you. YB, saya Gubat. Sekarang ni kita tak boleh masuk. So apa yang saya cadangkan, kita dah ada email address Netty dengan Ramana. Kita scan, kita hantar dan kita buat follow up. Boleh? Okey. Ni harakah ada kan? Ni. Okey. Apa yang berlaku ialah kita hadir hari ini untuk menghantar tak boleh sini. Nak buat press conference. Jadinya tuan-tuan sekalian, dekat sini kita cakap terus teranglah kepada Pakatan Harapan, tolong jangan poyok sangatlah. Janganlah korang nak memperkudakan nama agung untuk kempen politik murahan korang. Dan sekarang ini seperti mana yang saya katakan tadi, mereka yang dikatakan terlibat dengan kritik itu sudah pun ditahan oleh pihak polis dan sekarang ini tengah berada dalam siasatan. Kita harap polis ambil tindakan dan mengenakan hukuman pada mereka kerana mereka bukan sekadar telah menggunakan agung untuk tujuan politik sempit mereka tetapi telah menghina Yang di-Pertuan Agong. Kau letak gambar macam tu kan? Seolah-olah, minta maaf, seolah-olahnya macam nak iring orang mati. Kan, kalau Cina mati sebagai contohnya, mesti dia akan ada satu kenderaan, letak gambar frame macam tu, basuh arak. Betul tak? Perasan tak macam tu? Nasib baik diorang tak letak keluarkan bunga je kat gambar tu. Kalau tak, ya, memang lagi kurang ajar lah. Tetapi tuan-tuan tuan-tuan sekalian, kita faham. Mereka berani buat macam tu sebab mereka rasa kerajaan ini mereka punya. Dan oleh kerana mereka merasakan bahawa kerajaan itu mereka punya, maka mereka yakin mereka boleh buat apa sahaja. Termasuklah memperkudakan nama Yang di-Pertuan Agong untuk kempen politik murahan mereka. Kalau tidak, tak adalah Sani Hamzan kata macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.